Halo guys, welcome back to my channel Hafid Vlog. Oh guys, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang melihat klien, wifi klien di modem, bukan ZTE ya, biasanya kan aku pakai ZTE. Nah ini aku bahas di modem fiber home. Oke guys, di sini aku menggunakan iPhone. Jadi di biasanya video aku itu aku menggunakan Android. Nah di Android itu ada namanya Any Router Admin aplikasinya. Nah di sini aku menggunakan iPhone, jadi beda aplikasi tapi settingannya hampir sama ya. Nah di sini aku menggunakan aplikasi Router Admin Setup ini kalau untuk pengguna iPhone ya. Nah kalau kalian belum punya Router Admin Setup, kalian bisa download saja di App Store. Kalian ketik aja Router Admin, nanti di yang pertama ini Router Admin Setup, kalian langsung download aja. Oke guys, kita langsung masuk ke aplikasi Router Admin Setup. Nah di sini langkah pertama kalian masuk ke router setting. Oke. Nah setelah klik router setting, kalian masukkan username dan password. Nah bawaan Fiber Home itu username-nya user. Oke. Nah passwordnya yaitu user 1234. Oke, setelah selesai kita langsung klik login. Nah, oke guys, tampilannya seperti ini untuk di awal ya. Nah, sekarang kalian masuk ke wireless status. Oke, setelah masuk ke wireless status seperti ini, kalian langsung masuk ke WiFi client list. Oke, setelah terbuka di sini tampilannya seperti ini guys ya. Nah, ini kan di WiFi Fiber Home. Modem Fiber Home yang terbaru itu ada 5G wireless ya. Jadi di sini kita menggunakan 2,4G WiFi client-nya. Oke, jadi kita lihat aja di sini ada 6 user yang menggunakan WiFi kita ya. Gitu. Oke guys, kalian langsung bisa lihat SSID apa yang digunakan. Terus hostname, nama-nama client gitu ya. Terus MAC address-nya dan IP address. Oke. Seperti itu guys ya, jadi sangat mudah sekali untuk mengetahui siapa aja yang menggunakan WiFi kita di WiFi client list untuk modem Fiber Home. Oke guys, seperti itu aja videonya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.